Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Hit Zone Channel, channel edukasi elektronik. Sebelum teman-teman menonton video ini, ada baiknya tekan tombol like, subscribe, dan tanda loncengnya. Kali ini akan mereview kulkas SJ316MGGB ya. Kulkas dengan kapasitas 256 liter. Perpaduan mahoni glass yang lebih glossy dan kilau. Perpaduan antara warna hitam dan juga bintik-bintik keunguan, biru keunguan ya. Desainnya sangat cantik, sangat kilau dan juga sangat elegan. Ya, inilah tampilannya. Harganya juga untuk tipe ini cukup murah ya. Kisaran antara 3.600 sampai dengan 3.700.000 tergantung tempat Anda membelinya. Dilengkapi fitur freezernya, extra big freezer ya. Jadi memastikan memungkinkan Anda untuk menaruh daging ataupun ikannya lebih luas. Freezer yang lebih luas. Ini rak tambahannya untuk bisa untuk taruh-taruh daging ataupun sosisnya. Ya, di bagian freezernya ini ya. Ini ada es kristal atau untuk membuat es kristalnya. Ada dua baris es kristal dan juga penampungnya. Sangat praktis untuk hasil dari es batunya sendiri. Itu ada rak tambahannya. Ini ada pengaturannya. Untuk pengaturan freezer, suhu freezer. Pengaturan yang baik adalah di pengaturan di tengah ya. Jangan sampai terlalu ke kanan. Kalau terlalu kanan justru yang bawah tidak terlalu dingin karena sudah pakai fan cooling. Fan cooling. Jadi lebih baik ke tengah ataupun samping. Ini ke bawah ya. Ke bawah zona press room namanya, zona press room. Dilengkapi dengan nano deodorizer. Fitur anti baunya yang memungkinkan Anda untuk menaruh buah, sayur ataupun ikan-ikannya yang lebih jadi lebih anti bau ya. Makanan Anda tetap sehat, tetap segar dan bebas bau. Nano deodorizer anti aging, anti bau. Ini kayak laci ya bentuknya. Cantik sekali ya. Ini juga lampunya sudah dilengkapi dengan lampu LED, wide LED lighting, pengaturan suhu bawah ya ini. Ya karena sudah pakai fan cooling, jadi bisa diatur freezer dan juga bawahnya. Raknya sudah tempered glass ini, bahan raknya. Bahan rak kaca dengan ketahanan beban sampai dengan 100 kg ya. 100 kg sangat kuat. Itu juga di sampingnya ada kayak slot untuk pengganti tingkatannya ya. Jadi bisa kalau seandainya mau naruh toples-toples yang lebih besar bisa dinaikin lagi. Ini untuk box buah ataupun sayurnya yang di bawah cukup besar. Ini adalah untuk rak botol minumnya ataupun bumbu-bumbunya. Sangat tinggi ya, jadi bisa mau taruh botol-botol yang gede juga aman. Ini rak telurnya. Rak telur ini apa 16 ya, hampir 1 kg ya berarti. Kapasitas dengan 1 kg telur. Fitur ini kulkasnya sudah dilengkapi label halal dari Majelis Ulama Indonesia yang memungkinkan bahan-bahan materialnya sudah bahan yang halal. Jadi dipastikan makanan Anda tetap higienis dan juga tetap halal karena materialnya material yang dibuat dari halal.
inilah kapasitasnya, lumayan gede ya dengan harga yang murah dan juga gede sekali. Untuk wattnya kulkas ini sudah sangat low watt ya, hanya 100 watt saja, dan juga sudah dilengkapi di 7 seal, yang artinya 7 perlindungan, diantaranya anti petir, anti korosi, bebas korosi, dan juga anti tikus untuk desain kompresor belakang, dan juga tahan di tegangan yang tidak stabil di range antara 130 voltase sampai dengan 200 voltase, 240 voltase saja. Jadi sangat rendah, teman-teman. Jadi cukup lengkap komposisi dan juga spesifikasinya dengan harga yang sangat murah ini. Sekian review dari saya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe-nya, dan juga tekan tombol lonceng, dan juga komentar di kolom komentar kita agar channel kami bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.